What's up baseball fans, balik lagi dengan Rocky Padila. Hari gue ada game highlights nih dari pertandingan eksibisi antara dua tim kejurnas DKI Jakarta, yaitu DKI Jakarta KU-18 tahun melawan DKI Jakarta KU-16 tahun. Ini merupakan sparring terakhir untuk KU-18 tahun karena memang kejurnasnya mereka akan mulai tanggal 27 Januari nanti di Gor Bulungan. So good luck untuk DKI Jakarta KU-18 tahun. Pertandingan kemarin berhamburan bintang-bintang SMA basket nih di Jakarta, semua ada di lapangan itu kemarin. Jadi dari KU-18 tahun main, menurut gue defense mereka luar biasa sekali, menyulitkan KU-16 untuk melewati tengah lapangan. Dan yang pasti banyak sekali bintang-bintang di situ, ada Dandi, ada Michael James, ada Jalu. Tapi main yang menurut gue impresif juga adalah Hafiz dengan jersey nomor 8. Nah, gue sampai sekarang masih bingung nih kenapa Hafiz nggak kepilih jadi DBL All-Star. Karena menurut gue performance dia dari DBL sampai sekarang konsisten banget dan drive-drive-nya tajam banget. Jadi gue tadinya harapkan Hafiz bisa lolos ke DBL All-Star. Tapi yang pasti Hafiz bersama Chandra juga, shooter DKI Jakarta, kemarin menurut gue mainnya paling bagus. Sedangkan dari KU-16 ada Harsha, ada juga Atwell, banyak juga bintang-bintangnya di sini, ada Pras, ada Pasha, dan juga yang pasti ada Derek Michael. Nah, Derek Michael ini main sempat melakukan slam dunk 2 kali dan juga blok-bloknya sadis banget. Nanti kalian harus lihat di highlights-nya. Kalau gitu kita langsung aja ke highlights ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Ah!
fight dulu kayak biasanya. Bisa tuh, tapi